Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Shatila, Melvin dan sekeluarga diserang oleh penyakit ini. Ini cerita penuhnya. Baru-baru ini pelakon Shatila, Melvin dan suaminya, aktor Shahizi Sam telah meraih tumpuan netizen selepas Shatila memuat naik satu hantaran di media sosial dan memberitahu mereka sekeluarga telah diserang sakit tanpa mengetahui puncanya. Menurut aktris ini, pada awalnya kedua-dua anak perempuannya yang diserang muntah-muntah dan cirit-birit. Tak lama kemudian, Shatila sendiri mengalami demam dan matanya merah seperti dalam hantaran yang dikongsikan di Instagramnya. Shatila pula sebelum demam, mata sudah tidak selesa, gatal dan berair serta rasa kabur. Selepas mata dia mula nak okey, sehari selepas anak-anak demam, Shatila pula demam. Bila sudah mula muntah-muntah, mata Shatila yang sebelum itu mula okey menjadi merah seperti pembuluh mata pecah. Rentetan itu, mereka sekeluarga telah pun mendapatkan rawatan di hospital berhampiran dengan rumah mereka. Namun begitu, selepas sehari mereka diminta pulang memandangkan jarak rumah dengan hospital amat dekat dan mudah ke hospital semula jika ada kecemasan. Di samping itu, Sam yang merupakan orang terakhir dijangkiti sakit tersebut bersyukur kerana anak sulung mereka tidak dijangkiti seperti yang lain. Kami semua tumbang dan lembik, termasuklah saya yang menjadi orang terakhir sekali berjangkit. Tetapi Sheriff kuat, hanya dia sahaja yang tidak mengalami sebarang simptom dan berada dalam keadaan sihat. Terima kasih untuk semua peminat dan rakan-rakan yang mendoakan kesihatan dan kesejahteraan keluarga saya. Untuk info, Sam dan Shatila berkahwin pada 8 Februari 2016 dan dikurniakan 3 cahaya mata, Sharif Samhizi 7 tahun, Sarima Samhizi 5 tahun dan Salama Samhizi 2 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.